Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hidayah-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting. Sebelumnya mari kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Erik Wijaya STMT selaku Direktur Bima Sabar Dung Group, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS selaku pembicara kita pada hari ini, serta rekan-rekan partisipan si Bima Series hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Nurul Putri bertugas sebagai moderator pada hari ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita telah ketahui bahwa hari ini kita akan mengikuti si Bima Series yang ke-26 dengan tema peranan metode georadar dan geofisik pada tahap operasi produksi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS selaku dosen teknik pertambangan Universitas Sriwijaya. Saat ini beliau juga telah sedang menjabat sebagai ketua jurusan teknik pertambangan dan geologi Universitas Sriwijaya. Baik, sebelum kita mulai acara, bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya selama sesi si Bima Series hari ini, serta menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Baik, bagi rekan-rekan yang baru bergabung, program si Bima Series merupakan salah satu program webinar rutin yang diadakan oleh Tim Research and Development di bawah naungan Bima Sabar Dung Group, dan si Bima Series kali ini merupakan si Bima Series yang ke-26. Hadirin sekalian, Bima Sabar Dung Group merupakan perusahaan yang mulanya bergerak di bidang jasa konsultan pertambangan, kemudian berkembang menjadi perusahaan multi bidang. Saat ini, Bima Sabar Dung juga telah menjadi perusahaan holding yang juga sudah memiliki bisnis pertambangan andesit sendiri. Selain itu, dalam menebar kebermanfaatan, Bima Sabar Dung juga telah menciptakan pusat pelatihan dan pengembangan karir insan pertambangan melalui program si Bima Training and Development. Bima Sabar Dung juga telah menjelma menjadi perusahaan penyewaan dan penjualan alat-alat pertambangan, terkhususnya alat-alat survei. Baiklah, izinkan saya membacakan susunan pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua, kata sambutan dari Direktur Utama Bima Sabar Dung Group, yaitu Bapak Haji Erik Wijaya STMT. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita buka webinar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, kepada Bapak Haji Erik Wijaya STMT selaku Direktur Bima Sabar Dung Group, kami persilakan untuk memberikan kata-kata. Baik, terima kasih saudara moderator, Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Radi Ibrahim, Edi Ibrahim. Terima kasih Prof atas kesediaannya menjadi pembicara webinar series yang ke-26 ini. Mudah-mudahan Prof. Edi senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati tentunya adalah para peserta si Bima Series yang ke-26 ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara rangkaian si Bima Series yang ke-26. Kemudian yang saya banggakan tentunya adalah tim-tim dari Bima Sabar Tum, tim R&D, departemen yang telah berusaha sehingga si Bima Series konsisten tetap kita lakukan sampai ke series ke-26 ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada para peserta si Bima Series sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, dan insya Allah alhamdulillah kita juga bisa memperoleh ilmu baru terkait dengan eksplorasi menggunakan teknologi radar dan geolistik dan geofisika ya. Sebagai gambaran, mudah-mudahanlah ilmu baru terkait dengan eksplorasi tersebut dapat berjalan dengan baik, kita dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga eksplorasi itu tidak hanya pengeboran seperti itu,
kita bisa menggunakan teknologi terbaru, menggunakan radar, sehingga nantinya harapannya kegiatan eksplorasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif lah, seperti itu. Kemudian kepada Prof. Edi dan kepada rekan-rekan, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti dengan full kegiatan Sibima Series karena sedang berada di luar kota terkait dengan agenda konsinyasi kegiatan AMDAL perusahaan tambang. Jadi mohon izin Prof, nantinya tidak bisa ikut terus, tapi nanti kita akan pelajari bahan-bahan dari Prof sebagai tambahan lah buat kami untuk belajar. Kemudian selaku pimpinan dari Bima Sabartum tentu memohon maaf apabila nantinya di dalam kegiatan pelaksanaan terdapat kekurangan atau kelemahan lah terkait dengan ada agenda online series ini, mungkin ada sinyal atau mungkin suara hilang atau apa tiba-tiba, kami mohon maaf karena itu di luar kendali kami. Dan harapan kami tentunya teman-teman ataupun peserta dapat mengambil manfaat dari kegiatan Sibima Series ini sehingga dapat bermanfaat bagi semuanya. Kemudian terakhir tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Edi Ibrahim, guru kami, mentor kami yang telah bersedia untuk berbagi sharing pengetahuan kepada kami. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau suaranya agak bergema karena ini di area umum. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Erik atas sambutannya. Baiklah, kita akan memasuki agenda kita yang berikutnya. Diinformasikan kepada rekan-rekan sekalian, sertifikat akan dibagikan secara otomatis bagi peserta yang mengisi link absen. Diharapkan bagi rekan-rekan sekalian untuk menyimak sampai akhir karena link absen akan dibagikan di akhir acara. Baiklah, langsung saja kita memasuki agenda kita berikutnya, yaitu penyampaian materi. Kebetulan Bapak Profesor Edi telah bergabung bersama kita sekarang. Assalamualaikum Prof. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita sedih dalam lindungan Allah ya. Baik. Apakah sudah bisa kita mulai sekarang Prof penyampaian materinya? Siap ya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai sesi penyampaian materi, diingatkan kembali bagi rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya selama pemaparan materi berlangsung, serta menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung. Baiklah, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih MC Intan Nurul Putri ya. Dan ini yang saya banggakan ya, dan saya hormati Pak Erik Wijaya. Dan semua tim ya, dan para peserta yang berkesempatan hadir ya pada hari ini, saya ingin berbagi semestinya ya. Berbagi pengalaman apa yang pernah saya lakukan secara langsung dengan penggunaan alat-alat yang nanti akan saya sampaikan pada saat presentasi nanti. Jadi mungkin saya langsung share saja ya, share screen kali. Jadi saya ingin mengenalkan diri dulu selaku pembicara hari ini. Kebetulan saya juga kepala laboratorium eksplorasi tambang. Jadi di situ ada peralatan pendukung dalam rangka kegiatan eksplorasi seperti alat georadar ya, terus alat geolistrik dan beberapa alat lain, ekosondir ya, dan juga alat-alat yang lain misalnya current meter ya, beserta aksesorisnya. Juga kita juga dilengkapi dengan software pendukung untuk software georadar maupun software geolistrik ya. Di mana ada beberapa software yang kita kembangkan juga ya pada saat kita melakukan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa metode geofisika ini sangat sangat umum ya, kita gunakan di dalam rangka membantu pencarian di bawah permukaan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Erik juga, bahwa kalau kita melakukan pemboran memang kita akan mendapatkan informasi secara langsung nih ya,
dari hasil pemboran. Jadi litologinya akan kita peroleh, kan? Tetapi di situ kita akan memerlukan biaya yang cukup besar, ya. Jadi investasinya sangat besar. Jadi per meter kedalaman di dalam proses pemboran itu sangat mahal, ya. Apalagi kita bicara bor inti, ya, coring, ya. Nah, pemboran tetap dilakukan dalam rangka validasi. Oleh karena itu, dengan validasinya nanti kita akan mendapatkan profil, ya. Profil itulah yang nanti akan menjadi acuan apakah kita perlu melakukan pemboran lebih lanjut ataukah cukup saja dari hasil geofisika tersebut. Nah, ini ya yang memang sejak awal kenapa saya tidak bicara untuk eksplorasi, ya, tetapi lebih ke arah pengembangan, jadi di proses produksinya, karena memang ini kita tidak, kalau georadar itu tidak dalam, ya, dia selo, ya, dangkal. Karena dia tidak dalam, itulah dia tidak digunakan untuk eksplorasi dalam. Tetapi sangat membantu kalau di itu eksplorasi mineral, ya. Nah, hari ini tidak saya sampaikan, ya, bagaimana kalau digunakan. Tetapi ada gambaran sedikit hasil pengukuran kita di eksplorasi mineral nantinya. Nah, ini yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari hasil survei metode geofisika, ya, khususnya di eksplorasi pengembangan. Kalau di batu bara jelas, ya, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya spesifik, ya, yang kalau itu dilakukan dengan metode yang lain mungkin tidak akan, karena tingkat resolusinya tidak terlalu tinggi. Nah, itu akan agak sulit membedakan secara real, ya, kondisi daripada struktur geologi yang ada. Nah, kita pernah dengar namanya SARS, kan? Bagaimana dia radar bisa memantau secara apa namanya itu kontinu, tetapi itu dia bicara dari sisi secara permukaan, ya, yang digunakan untuk memantau misalnya pergerakan, adanya pergerakan longsoran, ya, kemungkinan terjadi longsor. Nah, kita tidak bicara di atas permukaan, tetapi di dalam tanah, ya. Nah, itu yang ingin disampaikan pada hari ini. Nah, ini sekedar gambaran beberapa metode geofisika yang digunakan, ya, di dalam rangka untuk eksplorasi, ya. Jadi semestinya elektromagnetik konduktif itu bisa. Artinya radar juga bisa, karena dia menggunakan prinsip, ya, prinsip elektromagnet, ya. Jadi rumus dasarnya itu adalah persamaan Maxwell. Nah, electrical resistivity juga nanti kita akan bisa lihat hasil-hasilnya apabila digunakan di dalam proses produksi. Semestinya seismic refraksi itu cenderung untuk melihat batas lapisan, ya, yang bisa didapatkan di dalam proses untuk, dan beberapa metode geofisika lain mungkin yang bisa kita gunakan di dalam rangka untuk membantu untuk eksplorasi. Tetapi di sini kita membatasi di eksplorasi pengembangan, artinya untuk menindaklanjuti dari hasil pada saat kegiatan operasi produksi. Ini prinsip-prinsip dasar yang saya rasa tidak yang bisa menjadi bahan saja, bahwa memang intinya bisa digunakan karena ada kontras, ya, antara lapisan penutup dengan lapisan batu baranya atau simnya sendiri. Nah, ini kebiasaan, ya, di dalam dunia geofisika selalu adanya modeling, ya. Modeling itu adalah untuk memudahkan kita semestinya, memudahkan kita dalam rangka untuk menentukan nantinya desain akuisisi, ya. Jadi penentuan metode pengukuran yang paling tepat. Berapa jarak antar kalau dia georadar transmitter dengan receivernya. Tapi kalau dia geolistrik, berapa jarak antar elektrodanya. Nah, dari simulasi kita akan bisa menentukan berapa jarak yang paling tepat. Jadi walaupun itu pendekatan konseptual, nah, implementasinya nanti akan menjadi arahan, ya, karena disitulah nanti ada proses validasi. Nah, tapi kita sudah punya arahan. Nah, itu keuntungan kalau kita melakukan modeling. Banyak, ya, modeling ini bisa kita melakukan forward modeling atau inversi. Nah, kecenderungannya kalau kita untuk memudahkan biasanya untuk beberapa hal yang dilakukan di dalam saya melakukan, biasanya saya melakukan dua-duanya, ya, forward modeling maupun backward, ya. Backward itu yang namanya inversi. Ini salah satu contoh. Ini contoh forward modeling, ya. Jadi kita menganggap di sini ada satu target.
Nah, dengan melakukan simulasi nanti hasilnya seperti ini. Ini kita menentukan bentuk fisik ya. Nah, artinya di dalam proses pengukuran nanti polanya seperti ini. Nah, ini gambaran ideal saja ya. Kita ingin melihat kontras antara objek dengan lingkungannya. Nah, harus kita dasari bahwa objek dan lingkungan ini merupakan informasi dari data real supaya kita mendapatkan gambaran utuh nanti tentang perbedaan kontras tersebut. Nah, ini dalam rangka untuk menentukan konfigurasi nanti. Nah, ini kan ada perbedaan konfigurasi yang kita bisa lihat. Jadi pola medannya bisa kita lihat. Kalau kita menggunakan konfigurasi dipol-dipol, inilah pola medannya. Tapi kalau kita ingin menggunakan Wiener Sumsi, pola medannya seperti ini. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan konfigurasi Wiener, pola medannya seperti ini. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana kita ingin mengetahui medan yang dihasilkan dengan masing-masing konfigurasi elektroda. Ya, jadi Wiener seperti ini. Karena ini adalah berdasarkan data daripada alat itu sendiri. Ini susunan elektroda yang biasa digunakan ya, sesuai dengan penggunaan yang kita inginkan tadi, apakah Wiener atau Wiener selang bersih atau dipol-dipol. Tapi pengalaman saya di batubara biasanya kalau kita ingin mendapatkan informasi secara lateral ya, kita umumnya menggunakan Wiener karena sensitivitasnya lebih tinggi. Karena medan yang dihasilkan seperti yang di sini dilihat akan besar. Dengan medan yang dihasilkan besar, dia akan sangat kontras. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat secara vertikal, kita cenderung bisa menggunakan Wiener selang bersih. Karena memang penetrasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Wiener. Jadi dipol-dipol pun bisa. Dipol-dipol ini tergantung medannya nanti. Kalau medannya sangat bervariasi, topografinya cenderung kita gunakan dipol-dipol ini. Nah, jadi kondisi pemilihan konfigurasi pun sejak awal sudah kita lakukan. Nah, simulasi ini membantu untuk melihat sebenarnya kita ingin melihat variasi secara lateral atau variasi secara vertikal. Nah, artinya konfigurasi elektroda variasi lateral ini cocok Wiener karena medan yang dihasilkannya besar. Karena medan besar ini akan menyebabkan bisa terjadi kontras yang sangat tinggi ya antara objek dengan bukan objek. Anomalinya yang dihasilkan. Ini salah satu penggunaan model ya, yang ada di software geolistrik yang ada. Jadi kita menggunakan di sini misalnya bisa menggunakan finite difference atau finite element ya, sebagai pendekatannya. Nah ini saya membuat model ya. Kebetulan saya ingin melihat sebenarnya gimana model yang dihasilkan apabila saya membuat desain di sini. Kebetulan kita ada kasus di batubara pada saat itu kita lihat. Ada kecenderungannya kalau batu bara tersebut ada lubang-lubang di situ ya. Jadi dulu diminta untuk ada kasus untuk mencari adanya bekas tambang ya, tambang lama. Artinya ada terowongan-terowongan yang digunakan untuk proses produksi yang ditutup pada saat sekarang. Nah, untuk memudahkan kita melakukan pemodelan di sini. Nah, jadi sesuai informasi data yang ada, di situ katanya ada 4 terowongan. Dengan kedalaman lebih kurang 10 meter. Nah, tebal daripada batu baranya sendiri adalah 2 meter. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi kita bisa lihat semuanya hasilnya. Oh, ternyata kalau sekali lagi kalau misalnya di situ ada batu bara, ada terowongan berisi air, dia bisa ada kontras. Nah, tapi kalau itu ditutupi oleh pasir dan lain sebagainya, nah bisa bermasalah kita ya. Artinya akan sulit kita melihat adanya terowongan tersebut ya. Bahkan untuk kontrasnya sendiri akan sulit. Nah, apalagi nanti kalau kita gunakan untuk yang lebih dalam lagi. Jadi yang 4 terowongan itu seolah-olah satu terowongan dia. Ini dari hasil model, dari hasil simulasi. Nah, dan seterusnya. Jadi keterbatasan daripada metode atau konfigurasi itu bisa kita jadikan dasar di dalam menentukan nantinya apakah metode ini efektif di dalam rangka kita mendapatkan informasi. Jadi tidak asalan, harus geolistrik, harus metodenya konfigurasi ini, tidak. Harus kita buat simulasi dulu. Artinya kalau seperti ini, kalau sudahnya kedalamannya lebih dari 24 meter, artinya tidak cocok lagi, ya. Akan sulit. Atau dan sebaliknya, atau 18 meter pun akan sulit dia. Nah, kalau yang paling cocok itu pada saat kedalaman 10 meter, tetapi kondisinya, nah sekali lagi,
di masing-masing ini terisi air. Nah, jadi ada keterbatasan daripada metode itu. Ini peralatan yang digunakan, tapi sekarang kita gunakan peralatan yang lebih canggih, yaitu menggunakan ARES. Ya. Nah, ini prinsip dasar saja, saya rasa kita lewatkan, mendingan kita langsung ke... Nah, ini juga hasil ya. Jadi saya juga mencoba di Batubara, kebetulan pada saat panik ini, untuk menggunakan metode apa namanya itu, geolistrik ya, untuk mendapatkan informasi yang ya, sekarang ditambang. Ya. Ya. Nah, ini. Jadi kita bisa dalam, dapatkan ya kedalaman daripada masing-masing. Jadi ketebalannya bahkan sampai 101 meter, tapi untuk satu dimensi. Ya. Nah, dengan ketebalan masing-masing ini. Jadi kita indikasikan di sini ada yang merah ini adalah kemungkinan besar ada batu bara. Jadi pada kedalaman ini. Nah, ini perlu divalidasi dengan data bor memang ya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ini mengindikasikan ya dengan menggunakan simulasi-simulasi ini. Jadi mendingan ke kasus saja kita ya. Nah, ini salah satu kasus juga ya yang kita coba ya untuk melihat adanya kemiringan lapisan batu bara menggunakan geolistrik ya. Nah, memang ada perbedaan ya antara batu bara dengan bukan batu bara yang kita peroleh. Jadi menggunakan kita tentukan panjang lintasannya seperti. Nah, ini kontrasnya seperti itu ya. Jadi ini bukan batu bara, ini batu bara. Kontras dia. Juga kita validasi ya di lapangan ya antara batu bara dengan lempung. Nah, batu baranya jelas ya kontrasnya. Nah, cuma ini juga ya overburden-nya di atas kelihatan overburden, batu baranya juga kelihatan. Nah, cuma di sini sekarang di kasus yang seperti ini, kebetulan ini saya uji coba di Bangko. Antara overburden, batu baranya sendiri dan underburden. Nah, ini kan batu bara yang menerus ya secara real ya. Nah, tetapi di sini ini mulai terjadinya adanya perbedaan ya intensitas ya, kontras. Nah, tetapi di sini setelah divalidasi ternyata memang secara lateral itu sudah terjadi perbedaan nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa namanya itu kalorinya sudah berbeda ya. Jadi nilai kalorinya berbeda, terus kandungan airnya berbeda. Jadi wajar ternyata di sini peringkatnya itu nilai kalorinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang di sini. Nah, ini ternyata artinya kalau kita seriusi pada saat itu kita bisa membedakan secara lateral nilai kalori. Nah, ini kan menjadi tantangan untuk diteliti lebih lanjut. Nah, tapi orang mungkin karena apa namanya sudah terbiasa sudah labor saja, nah itu tidak dilakukan ya. Artinya satu saat ya untuk dalam, karena untuk geolistrik kita bisa dalam ya, apalagi menggunakan eval ya, kita pernah gunakan juga untuk CBM. Itu sampai ratusan meter, bahkan 500 meter kedalamannya. Nah, itu artinya bisa kita lihat. Nah, tapi harus didalami. Jadi secara in situ kita bisa membedakan nilai apa kandungan air, nilai kalori nantinya, tapi perlu validasi memang untuk data bornya. Jadi ini semacam gambaran adanya ya, adanya indikasi bisa kita membedakan secara lateral untuk geolistrik ya. Nah, ini juga ya, artinya dengan perbedaan penggunaan konfigurasi kita bisa bedakan. Nah, ini menggunakan konfigurasi misalnya konfigurasi Wenner ya. Ini menggunakan konfigurasi apa namanya itu bukan Wenner ya. Artinya ada perbedaan konfigurasi pun akan berbeda hasilnya ya. Ini dipul-dipul. Ini Wenner ya. Nah, kalau Wenner dia secara lateral cenderung bisa seperti, tapi dengan dipul-dipul kita secara lateral maupun vertikal ada perbedaan nilai-nilai apa resistivitas. Itu menunjukkan semestinya tadi yang saya katakan kandungan airnya atau nilai kalori yang berbeda. Nah, artinya satu saat kalau kita sudah dapat polanya, kita sudah meyakini nah nggak perlu lagi lah kita melakukan pemboran itu cuma satu saja, selebihnya menggunakan metode ini. Nah, ini tantangan ya ke depannya. Jadi saya melihat ada kecenderungan pemikiran ke sana, tetapi mungkin ada tuntutan-tuntutan lain sehingga orang tidak menyeriusi ini. Ya, tapi ini sebenarnya bisa menjadi bahan kita untuk mencari ya polanya, mencari inovasinya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, banyak dengan perbedaan apa namanya itu konfigurasi dia seperti saya katakan tadi dari hasil simulasi itu sudah menunjukkan sebenarnya medan yang dihasilkannya, keinginan kita itu untuk apa dapatkan.
Ini juga ada lubang ya. Kita dapatkan dua lubang ini di dalam batu bara ya. Jadi kita ukur dua lubang ini lubang satu, ini lubang dua. Kita ukur, nah dapat lubangnya. Nah nanti di tingkat yang lebih tinggi kita bisa dapatkan juga. Jadi artinya metode ini sebenarnya efektif ya. Ya artinya bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi-informasi yang kita inginkan, baik lateral maupun vertikal. Nah ini alat algebra radar yang biasa digunakan ya. Kita teruskan aja, nggak usah teorinya ya. Nah ini hasil simulasi, memang harus dilakukan simulasi di dalam, sama tadi geolistrik kita lakukan simulasi juga, radar juga kita harus lakukan simulasi, jadi upscaling ya. Nah ini kita lakukan secara simulasi juga, kita coba masukkan air ke sini, kita lihat ini seperti apa. Ini saya kerjasama dengan teman saya dari Bandung ya, sehingga beliau melakukan uji coba ini, sehingga ini bagian daripada informasi yang menurut saya penting juga, ternyata bisa. Jadi beliau menggunakan tomografi untuk mendapatkan informasi ini. Jadi dengan konsep tomografi yang beliau lakukan, beliau bisa melihat adanya perbedaan aliran air yang masuk ke dalam beton ini. Nah itu dilakukan oleh kolega saya yang di Bandung. Nah jadi ini bagian bahwa radar, tomografi radar itu bisa membedakannya. Nah ini penelitian yang beliau lakukan ya. Jadi dia juga melihat dari aspek key-nya ya, dengan metode perbedaan dua metode, mana yang lebih teliti, mana yang lebih baik dibandingkan metode yang lain. Nah ini radar itu dengan punya perbedaan antena transmitter receiver ya, dengan posisi yang berbeda pun akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ini antena receiver dan ini transmitter, ini receiver ya, transmitter receiver. Dengan pola yang berbeda ini, kita bisa mendapatkan informasi yang berbeda. Karena medan yang dihasilkannya pun berbeda. Nah, dari kalau ini tegak lurus ke arah kita, nah medannya seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini, nah medannya ini yang dihasilkan. Jadi ini ada energi-energi yang berbeda. Nah, pola-pola inilah yang bisa menjadikan dasar kita untuk menentukan kalau kita ingin seperti geolistrik tadi, apa namanya itu, konfigurasi mana yang paling tepat sesuai dengan target kita. Nah ini contoh saja ya, kalau kita ingin tahu misalnya data bor, ada singkapan, nah untuk kemenerusan ini apakah kita perlu data bor? Saya rasa cukup satu aja, selebihnya kita lakukan dengan radar ya. Dengan radar kita akan tahu sebenarnya ya, kemenerusan ini atau geolistrik ini. Jadi nggak usah kita bor, karena bor itu mahal ya. Apalagi makin banyak bor, makin mahal investasi yang harus dikeluarkan di dalam eksplorasi ya. Nah itu. Ini uji coba juga di geolistrik ya. Nah, kita definisikan geolistrik, apa georadar untuk batubara dengan adanya crack-crack ini. Ini istilahnya bukan crack ya dia. Clit ya, clit system ya. Di dalam batubara kan ada face clit dan butt clit ya. Nah, jadi dua-duanya ini akan sangat. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk diteliti? Salah satunya ini apabila penggalian kita ini searah ini akan sangat merugikan karena banyak energi yang kita gunakan dibandingkan kita sejajar dengan siklitnya ini, ya. Nah, ini sangat membantu terutama dari sisi maintenance dari alat gali ya. Jadi keausan alat. Jadi tidak antam kromo ya. Nah ini kan kita lihat ingin ke dalam sebenarnya. Ini kan kebetulan tersingkap saja ya. Nah ini bisa kita modelkan lempung batu bara. Nah memang ini sebagai gambaran selalu terjadi yang namanya multiple inilah gelombang seolah-olah itu objek padahal objeknya cuma ini. Nah dari hasil model ini kita tahu pasti dalam mengukur batu bara kita akan menghasilkan ini. Jadi jangan ketipu seolah-olah ini ada SIM baru lagi, padahal enggak. SIM-nya cuma satu ini, pasti terjadi seperti itu. Nanti saya kasih contoh juga dari hasil simulasi dengan data real. Bagaimana ternyata ini bisa terjadi apabila dia perbedaan kontras yang tinggi justru terjadi. Tapi kalau dia perbedaannya tidak kontras di dalam misalnya peringkat batu bara yang hampir sama itu tidak akan terjadi. Nah, ini sebagai gambaran. Artinya pitfall ini bisa kita hindari, interpretasi salah ya. Seolah-olah ini ada batu bara lagi, padahal enggak. Batu baranya ini karena modelnya cuma ini.
Nah, tapi dia nipu. Ya. Nah, dari hasil simulasi ini artinya selalu terjadi di dalam pembukaan batu bara menggunakan metode radar ini akan muncul lapisan-lapisan yang menipu ini. Nah, ini juga kalau kita lihat sejajar, kita ingin lihat yang klit-klitnya tadi. Nah, ini dengan pola-pola ini akan terlihat ya. Nah, oleh karena itu beberapa pengukuran juga saya lakukan. Nah, ini divalidasi radar tadi ya. Dengan apa namanya itu perbedaan pengukuran tadi. Kalau dia seperti ini, sejajar dengan ini, hasilnya seperti ini. Interbarden clay, di bawahnya interbardennya clay. Ini batu baranya. Nah, ini juga batu bara, interbardennya clay. Nah, batu bara pada objek yang sama dengan beda arah antena tadi ya. Nah, dengan pemrosesan, kalau kita lihat seolah-olah di sini ada tadi kan, saya katakan yang bahwa ini seolah-olah menipu, ada lapisan lagi, padahal nggak ada. Karena jelas ya, target kita itu cuma ini kan. Nah, ini. Seolah-olah ada lapisan lagi. Nah, dengan pengolahan data, kita karena kita sudah tahu, itu pasti nipu ya. Nah, kita bisa hanya lihat, ternyata di dalam lapisan batu bara pun, kita bisa lihat variasi kadar airnya ya. Nah, kecenderungan krek-kreknya. Nah, ini krek klit-klitnya ini kelihatan ya, terlihat sekali. Nah, ini kadar air tinggi ini di batu bara. Jadi memang secara lateral dan itu alamiah di batu bara itu perbedaan nilai-nilai fisik ya, kandungan air, nilai kalori itu pasti terjadi ya. Apalagi kalau kita uji coba di daerah-daerah yang memang sangat variatif ya nilai kalorinya. Misalnya di daerah-daerah intrusi. Nah, ini gambaran bahwa radar sampai sejauh ini bisa ya, melihat ya perbedaan-perbedaan itu. Nah, tetapi sekali lagi tidak signifikan mungkin untuk dilakukan untuk level komersial kali ya. Sehingga tidak ada keinginan untuk bisa ditingkatkan lebih jauh untuk bisa melihat perbedaan. Nah, ini beberapa pengolahan data yang dilakukan juga. Nah, kita juga sama, di kasus sama pengen lihat ya arah daripada batu baranya sendiri. Jadi di batu baranya tadi saya katakan ada klit-klit sistemnya kan. Ada face clear, ada itu bisa terlihat di sini ya. Nah, jadi perbedaan dengan geolistrik. Kalau geolistrik dia lihat hanya dua, overburden, batu bara. Nah, tapi kalau dengan georadar kita bisa lihat di dalamnya ini ada apa, ya? Ada nilai-nilai yang sangat variatif ya. Jadi ya itu memang secara real kandungan air maupun nilai kalori itu tidak akan seragam ya. Di dalam realnya. Jadi memang dia lebih alamiah ya, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan radar. Karena dia resolusinya tinggi. Kalau geolistrik kenanya bicara medan, dia cuma, ya itu tadi hasilnya. Bahkan di overburden sendiri kita bisa lihat. Ternyata tidak seragam juga kan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa memang kita bisa lebih mendekati dengan kondisi sebenarnya apabila kita menggunakan metode georadar ya. Jadi karena resolusi tinggi, karena kita tidak bicara medan lagi, tapi kita bicara gelombang. Karena gelombang itu akan membedakan secara real, ya, karena perbedaan pantulannya, perbedaan kecepatan itu akan menghasilkan perbedaan variasi real di batu baranya sendiri atau di objek yang kita teliti. Ini salah satu contoh. Di daerah ini kita ukur sama, ya, tetapi secara lateral itu berbeda. Dan ternyata di sini ada ini, ada perbedaan. Nah, ini menunjukkan semestinya ada cenderung struktur geologi yang berbeda. Nah, ini terlihat di sini ya, polanya. Jadi kemungkinan besar kalau diteliti lebih lanjut dengan panjang yang seperti ini kita bisa dapatkan bahwa ini bisa divalidasi. Ternyata ada struktur geologi yang memang perlu diteliti lebih lanjut ya. Karena ini kaitannya dengan di dalam proses proses produksi ya, kita harus hati-hati ya. Kenapa ya, itu tadi kecenderungan bisa terjadi longsor ya. Nah, kalau memang ada daerah patahan itu harus ada penanganan khusus kan, nggak bisa kita langsung membuat perencanaan itu langsung diproduksi, nggak bisa. Nah, ini ada penanganan khusus di dalam rangka untuk antisipasi apabila terjadi kegiatan operasi produksi karena bisa terjadi longsor. Nah, longsor itu bisa mengakibatkan kematian ya. Bayangkan dia longsor menimbun orang operator yang sedang bekerja, karena
saya tahu persis satu, apalagi sampai korban meninggal, itu bisa tambang itu bisa tutup, pit itu bisa tutup pada saat itu, sampai bisa dibolehkan lagi untuk hasil investigasi oleh inspektur tambang yang real itu bisa dilakukan penambangan lebih lanjut. Jadi sangat dihindari terjadinya kecelakaan kerja, khususnya kematiannya. Jadi nggak boleh terjadi kematian. Kecelakaan berat aja mungkin itu juga harus diobservasi lebih lanjut. Dan itu menyangkut juga performance dari perusahaan tersebut . Nah, ini pengalaman saya, kebetulan pernah saya menjadi tenaga ahli untuk melihat . Itu bahkan dia masuk di dalam ini ketutup lumpur. Nah, itu diwajibkan harus didapatkan . Mayatnya itu, bayangkan. Kalau enggak itu enggak boleh. Tambang itu stop. Wah, bayangkan tambang stop . Padahal produksinya besar . Dia stop. Nah, ini jadi masalah kan? Ya, itu tadi karena ya memang post major . Tapi enggak bisa . Oleh karena itu ini bisa mendeteksi. Memang radar yang ada itu bisa melihat terjadi perubahan secara real time . Tetapi kan pada saat dia bergerak itu kadang-kadang ini nggak ketahuan, ternyata cepat sekali pergerakan . Karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal . Jadi pada saat dia kesini ini nggak terpantau, ini langsung runtuh . Nah, sejak awal harusnya sudah didefinisikan seperti ini, artinya penanganan di daerah-daerah yang seperti itu, yang kritis tersebut, berbeda. Nah, ini itu sebagai gambaran saja . Nah, juga kita bisa membedakan . Nilai-nilai . Yang tadi saya katakan secara lateral ada perbedaan. Memang ini informasi awal kebetulan di PTBA waktu itu kita lihat, wah ini katanya Pak antrasit nih udah kita uji, nah ini dry cool kan, selisihnya dikit sekali itu. Nah, tetapi kita bisa lihat ternyata perbedaan ini bisa kita dapatkan . Dengan menggunakan radar. Makin tinggi frekuensi makin dapat, tetapi akan sangat mempengaruhi ketebalan. Ya, itu . Nah, ini mungkin saya ingin informasi sedikit. Kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lain . Di dalam rangka untuk melihat semestinya itu. Nah, ini salah satunya tadi yang saya sampaikan. Kita bisa menggunakan namanya pendekatan untuk melihat . Adanya semacam noise . Di dalam satu kegiatan penggunaan metode radar. Jadi kita bisa mengenali mana yang noise, mana yang sinyal . Nah, kadang-kadang kita kan seolah-olah dijebak, ini sinyal ini. Nah, ini ada lapisan. Nah, dengan metode ini, dengan menggunakan tool ini, SPWW ini, kita bisa melihat. Kita ingin meyakini, ini apa ini? Kita gunakan trace yang ini, karena dia terdiri dari banyak trace, gelombang-gelombang. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ini ada yang namanya ringdown. Ringdown ini artinya noise . Noise yang diakibatkan oleh peralatan . Posisi peralatan yang tidak match. Nah, ini jadi di dalam proses pengukuran itu kita harus kalibrasi dulu sampai kita temukan posisi yang benar-benar bersih, sehingga kita bisa mendapatkan semuanya bahwa transmitter . Khususnya itu benar-benar berfungsi . Sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai nanti ternyata di dalam pengukuran kalau posisinya tidak pas, konfigurasinya tidak pas di dalam elektro transmitter receiver itu, sehingga dia menimbulkan yang namanya noise-noise ini. Ini noise-noise ini yang akan menjebak kita, sehingga kita akan kesulitan seolah ini target, padahal enggak. Jadi dua kali kerja. Nah, ini juga. Ini saya uji coba dengan simulasi. Kalau kontrasnya berbeda keras, dia pasti terjadi pitfall tadi . Tipuan-tipuan. Nah, ini artinya kita harus melihat, kita ambil dulu data realnya. Dengan data real ini kita akan bedakan. Oh, ternyata ini pasti tipuan-tipuan. Tetapi kalau kontrasnya tidak terlalu jauh, dia tidak akan . Nah, jadi dengan data ini kita simulasikan dulu supaya kita yakin, wah ternyata target kita itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang tidak perlu kita olah lebih lanjut.
Mungkin itu gambaran saya ya, dengan dua metode yang saya sampaikan ini, berdasarkan pengalaman dari sisi konsep maupun dari sisi uji coba, dari eksperimen ya, maupun uji coba langsung di lapangan. Saya rasa itu moderator ya, yang ingin saya sampaikan sedikit berbagi pengalaman ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Intan ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof atas materi yang sangat luar biasa ya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, secara langsung kepada Bapak Profesor Andy, bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya, atau bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Mungkin sudah jelas kalau kuliah itu kali ya. Atau justru nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya tuh. Ini ada pertanyaan dari Mas Panji Ridwan, boleh kita persilahkan Mas Panji Ridwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, perkenalkan saya Panji Prof dari PT Bima Sebartum. Saya di sini sebagai geoteknya PT Bima Sebartum, Prof. Ya. Ya, saya sempat mengenal beberapa dan saya sempat beberapa ada proyek geolistrik beberapa, Prof. Nah, di mana yang kita kenal ya, beberapa konfigurasi geolistrik itu ada planar, ada slumberzy, ada pol-dipol, maupun pol-pol gitu ya. Nah, konfigurasi mana yang paling efektif, Prof, digunakan pada eksplorasi eksplorasi batu bara ya? Yang kita kenal mungkin kalau misalkan buat air tanah, mungkin kita pakai slumberzy ya, untuk penetrasinya lebih dalam. Apakah untuk metode Wenner itu lebih meyakinkan, atau ada metode atau konfigurasi lain yang lebih meyakinkan untuk geolistrik, Prof, di eksplorasi batu bara? Itu aja sih, Prof. Terima kasih. Ya, mungkin langsung ya saya jawab ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Panji ya. Pak Panji ya? Iya, Pak Panji. Panji Ridwan ya. Jadi ya, pengalaman saya itu kebetulan dari beberapa eksperimen ya yang saya lakukan, ternyata tadi kan dari hasil simulasi kan, selalu ya kita itu memulai dari simulasi. Kalau kita ingin melihat kontras lateralnya, saya cenderung menggunakan Wenner ya. Jadi ingin melihat semestinya variasi tadi komposisi ya, komposisi kadar air misalnya salah satunya ya, terus juga misalnya kalau kita ingin lihat nilai kalori secara lateral gitu kan, nah itu lebih cocok. Tetapi di dalam simulasi seperti itu, ternyata kadang-kadang karena kondisi medan itu kan tidak flat ya. Nah biasanya seperti itu kan medan, apalagi medan yang memang kita lakukan eksplorasi awal ya. Tapi kalau di dalam proses produksi kan cenderung udah flat ya. Jadi kita tinggal melakukan di atas permukaannya, itu lebih flat. Nah itu kalau ingin melihat seperti itu, kombinasi slumberzy Wenner ya, Wenner slumberzy namanya itu jauh lebih efektif ya dibandingkan kita hanya menggunakan satu konfigurasi. Nah itu berdasarkan pengalaman ya. Nah tapi ya, tadi tergantung sebenarnya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita ingin meyakini, kita kombinasi aja, kita lakukan semuanya. Iya kan? Dibuat lintasan-lintasan kan? Nah, kita lakukan lah Wenner. Tapi ya konsekuensinya waktu ya. Ya kita kan ingin mengurangi kan biaya waktu kegiatan, karena itu berhubungan dengan biaya juga waktu kegiatan ya, makin lama waktu. Karena prosesnya juga ada hubungan juga kan, ngolah datanya itu panjang juga kan jadi ya. Nah, jadi saya rasa yang efektif itu sementara ini sebenarnya Wenner slumberzy, itu rekomendasi ya. Prof, boleh satu lagi saya bertanya, Prof? Iya, silakan. Iya, kita mungkin pengalaman saya juga jarang yang ada langsung untuk eksplorasi ya. Kita untuk perencanaan awal pasti geolisi terlebih dahulu kan, dan mapping mungkin ya, Prof ya, mapping geologi ya. Nah, yang kita dapatkan dari geolisi itu kan nilai resistivitas atau ohm meter ya. Nah,
cara gimana membedakan nilai atau kelompok-kelompok resistivitas dengan diikatkan dengan data mapping prop, pengikatannya bagaimana yang paling efektif itu. Selain penempatan dari elevasi, apakah ada metode lain nggak untuk penempatan atau pengikatan bahwa nilai resistivitas dengan range begitu, itu batuan apa, dengan range begitu, itu batuan apa gitu nilai resistivitinya. Pengelompokan nilai resistivity sehingga bisa ngesimpulin itu batuan apa sih, Prof? Boleh ada metode atau yang bisa di-sharing nggak, Prof? Yang paling efektif itu menggunakan metode apa atau kayak gimana gitu. Itu kan kaitannya dengan validasi nanti ya. Nah itu ya. Memang validasi ini kita memang harus minimal harus mendapatkan untuk ikatannya ya, pengikatannya ya. Untuk ikatan itu memang mengikuti topografi ya. Nah, biasanya dipul-dipul itu akan lebih apa representatif ya dengan topografi yang bervariasi ya, dipul-dipul itu akan lebih representatif karena apa, karena dia bisa ngikutin gitu ya, walaupun nanti tetap ada koreksi ya. Ya oleh karena itu setiap pengukuran itu kita akan menentukan lintasan itu dengan menggunakan itu tadi GPS ya. Ya memang sebaiknya jangan GPS ya, artinya kita menggunakan pengukuran yang canggih itu scanner misalnya itu kan, posisinya itu kan. Jadi untuk lebih meyakinkan ya, kalau GPS itu kan ada koreksi ya sekali lagi. Nah itu yang menjadi ya tergantung sebenarnya investasi di dalam eksplorasi itu seberapa sih yang harus dialokasikan ya. Jadi jangan sampai terlalu besar ya biaya investasinya di eksplorasi. Karena kalau dia menjadi besar biaya investasi di eksplorasi, otomatis itu akan mengganggu nanti, mengganggu pengaturan atau break even-nya itu kan. Kan biasanya ada batasan tuh biaya eksplorasi itu ya, nggak boleh lebih dari sekian persen dari biaya keseluruhan kan. Nah ini kita yang harus kritis di situ ya. Oleh karena itu tadi kalau menurut saya, kalau memang kita meyakini ada nanti dikorelasikan dengan mapping ya, dipul-dipul itu salah satu konfigurasi yang representatif ya. Terus yang kedua tetap harus diyakini setiap lintasan itu dengan posisi-posisi tadi, posisi-posisi yang bisa diyakini benar sekian koordinat dan seterusnya ya. Itu sebagai gambaran untuk nanti terjadinya pada saat kita melakukan overlapping ya. Jangan sampai karena terus terang kita harapkan apa yang kita ukur ini memang posisinya di situ ya. Nah, jangan sampai nanti ada perbedaan, ternyata ikut sekian meter terjadi perbedaan, itu tidak representatif lagi kan. Nah itu. Jadi acuan peta geologi itu benar-benar peta geologi yang nanti bisa divalidasi dengan hasil pengukuran. Jadi konfigurasi dipul-dipul, terus juga setiap lintasan itu harus di ini ya, ditentukan koordinatnya itu semaksimal mungkin, itu tingkat koreksinya itu rendah ya. Ya itu tadi saran ya, jangan GPS mestinya, karena GPS itu ada biasnya biasanya ada koreksi. Mungkin itu kali ya sebagai pandangan ya, gambaran dari saya berdasarkan pengalaman. Ya, Prof, makasih Prof. Ya, karena pengalaman biasanya orang kalau sudah kita salah, otomatis itu menjadi semacam poin-poin kesalahan bahwa ini ternyata tidak akurat di dalam menentukan desainnya, yang padahal itu menjadi bahan informasi mereka untuk meyakini di mana mereka memulai kegiatan untuk proses yang lebih lanjut dari tujuan daripada pengukuran itu sendiri. Kalau proses produksi ya artinya untuk bagian pengembangan produksi itu sendiri. Tapi kalau memang itu eksplorasi, itu artinya itu menjadi awal mereka untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi lapangan tersebut. Mungkin itu kali dari saya. Ya, makasih Prof. Ya, makasih Pak Ridwan, Pak Panji. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Panji Ridwan.
Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat, Prof. Ya. Dari Mas Yuda Putra. Izin bertanya, mungkin saya bacakan aja ya, Prof. Ya. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan untuk mengukur potensi bahan galian pada daerah tambang yang telah ditinggal? Jika ada, metode apa yang bisa digunakan? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Apa maksudnya yang ditinggalkan apa? Pada tambang yang telah ditinggalkan. Oh, itu ya? Iya. Nah, itu pengalaman saya ya. Kebetulan saya pernah ngukur menggunakan metode geolistik, tapi IP, polarisasi terimbas. Itu kebetulan tesis saya S2. Jadi tambang timah itu sudah tertutup oleh danau. Dia sudah tertutup oleh danau. Nah, saya melakukan pengukuran di situ dengan metode IP. Nah, dari metode IP saya, ternyata di bawah lapisan dasar danau itu masih tersisa cukup banyak mineral-mineral kasiterit ya, yang tertutup. Bayangkan di bawah danau itu masih ada ya, dari hasil modeling ya, saya lakukan modeling juga inversi di bawah danau itu yang tertutup, kolong lah istilahnya kalau di Bangka itu ya, kolong-kolong itu, di bawah kolong itu masih ada. Bayangkan itu kedalamannya 75 meter, kolong itu ya di bawah 75 meter ke bawah masih ada tersimpan mineral-mineral kasiterit yang tersimpan cukup banyak. Nah, artinya itu kan digali zaman dulu, pada zaman Belanda kali ya, atau zaman-zaman nenek moyang dulu yang menggunakan tenaga-tenaga dari Cina untuk bisa menambang itu. Jadi masih bisa kita mendapatkan informasi itu. Artinya IP bagian dari metode geolistik bisa digunakan untuk itu ya. Karena dia sangat kontras ya. Kalau geolistrik penuh, saya rasa desainnya memang agak-agak repot. Kita kalau untuk mengukur di danau pun atau di air bisa ya, metode geolistriknya ada alatnya ya untuk mengukur itu ya. Mungkin itu pengalaman saya kebetulan itu pada saat S2, tesisnya itu tentang IP untuk mengukur mencari ya mineral kasiterit yang ada di bawah danau ya, di bawah kolong ya, istilah mereka itu kolong dengan danau. Mungkin itu kali informasinya. Jadi bekas tambang. Yang lain tadi apa Ibu atau Intan ya? Intan apa ya tadi ya? Selain itu tadi, cuma itu aja. Ini Prof, metode apa yang bisa digunakan biasanya? Ya itu tadi IP. Geolistrik tapi polarisasi terimbas ya. Induced polarization namanya itu. Nah, di IP itu sendiri ada dua semestinya. Satu pendekatannya, satu domain waktu, satunya domain frekuensi. Nah, kebetulan saya menggunakan di domain waktu ya, tidak di domain frekuensi. Nah, kalau kita menggunakan di domain frekuensi itu namanya persen frekuensi efek. Tapi kalau kita menggunakan di domain waktu namanya chargeability. Jadi dua parameter yang didapat dari hasil pengukuran itu, pertama chargeability-nya, yang kedua kita dapatkan resistivitas. Jadi dia saling kontras antara chargeability dengan resistivitas. Nah, itulah yang menyebabkan dia bisa melihat ya mana yang mineral yang kita inginkan, mana yang tidak ya. Nah, itu. Mungkin itu kali jawaban saya terhadap tadi. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana Mas Yuda Putra, apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin kita langsung pertanyaan berikutnya saja ya Prof. Ya. Dari Mbak Vivianti Bugis, izin bertanya, Pak, bagaimana cara mengukur akurasi data bawah permukaan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab. Tingkat akurasinya ya. Ya, tingkat akurasi itu memang ada hubungannya semestinya dengan validasi semestinya ya. Kita yakin bahwa itu akurat setelah kita validasi dengan data ya, data yang data langsung ya, itu data bor. Nah, jadi itulah tadi saya katakan, mestinya sebagai
panduan, kita sebaiknya menggunakan simulasi dulu sebagai gambaran ya. Dari hasil simulasi itulah nanti akan menjadi panduan kita. Jadi tidak asal memilih konfigurasinya kalau kita bicara apa namanya tadi geolistrik, tetapi kita juga bisa menentukan konfigurasinya seperti apa, jarak antar elektrodanya seberapa jauh ya. Terus kita menggunakan konfigurasi apa, apakah Wehner's Lambertsy atau ini Wehner's Lambertsy atau dipolipo. Tapi kalau kita ingin georadar tadi, konfigurasi elektrodanya, konfigurasi antenanya seperti apa? Apakah tadi perpendicular broadside atau dia parallel empire itu kan? Nah, itu sangat-sangat ditentukan ya dengan yang tadi berdasarkan hasil simulasi ya. Karena simulasi itu akan memandu kita untuk mengurangi mencari-cari. Nah, tetapi tetap hasil akhirnya harus divalidasi dengan kondisi real ya. Nggak bisa tidak. Karena nanti data bor itu nggak boleh tidak ada. Harus ada data bor, minimal satu. Karena itu menjadi titik ikat kita. Karena kalau tanpa data bor ya, itu namanya metode tidak langsung, gimana kita harus meyakini itu bisa real atau tidak ya. Akurat apa tidak. Mungkin itu kali. Mengenai akurasi, akurasi dari hasil ya, hasil pengukuran sebenarnya, akurasi dari hasil pengukuran itu tetap harus divalidasi dengan data bor ya. Nggak boleh kita secanggih apapun, sehebat apapun, tetap harus ada validasi. Karena geofisika itu adalah indirect method. Nah, tetapi itu tadi mengurangi jumlah data bor tadi yang sejak awal kan sudah saya sampaikan dan disampaikan juga oleh Pak Erik tadi. Kalau data bor banyak mahal investasinya, pasti mahal kan? Bayangkan per meter kedalamannya berapa ngebor itu. Apalagi kalau kita bicara coring ya. Coring itu bisa 400-500 ribu per meter kedalaman. Apalagi kalau dia di daerah-daerah yang sulit ya, artinya dengan batuan keras, itu kan yang dimainkan adalah mata bor intan kan, mahal lagi. Nah, tingkat keausannya pasti, namanya investasi dengan intan nih digunakan untuk ngebor. Nah, ini ada intan pula nah yang jadi moderator. Kan mahal kan intannya. Mata bor yang dengan intan itu. Mungkin itu kali jawaban dari saya. Baik, terima kasih, Prof. Bagaimana kepada Mbak Vivianti? Apakah ada pertanyaan kembali? Mungkin sambil menunggu Mbak Vivianti, diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi absen dan memastikan email yang dituliskan itu benar. Karena sertifikatnya akan dikirimkan secara otomatis melalui email yang telah diberikan. Ini ada pertanyaan kayaknya dari Pak Ardianto ya? Iya, Prof. Langsung ke pertanyaan berikutnya saja ya. Ya. Dari Pak Ardianto, izin bertanya. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, metode apa yang paling tepat memetakan bekas penambangan batu bara yang telah dilakukan backfilling untuk memisahkan batas antara material original dan material backfilling? Mungkin bisa langsung, Prof. Ya, kalau saran saya pakai radar ya, georadar. Karena tadi kalau kita bicara kontras ya, karena dia gelombang, dia akan kontras di perbedaan ininya. Perbedaan antara in situ dengan bukan in situ akan jelas terlihat ya. Jadi pengalaman, kebetulan kita ada pengalaman juga, dan pada saat itu mengukur ini ya, tanah timbunan ya, kebetulan ya, di Bandung ya, pada saat itu kita masih di Bandung. Nah, kita bisa melihat antara sedimen, sedimentasi, bukan sedimentasi. Ya. Kemudian saya harus cari ini karena udah lama sekali ya, tahun 2005 kali ya, antara sedimentasi dengan bukan sedimentasi. Nah, itu terlihat tuh antara sedimentasi bukan sedimentasi. Jadi memang itu memang aslinya dan itu dengan hasil sedimentasi. Jadi ada kontras karena dia gelombang. Artinya apalagi ini timbunan ya. Itu aja di dalam air ya masih bisa terlihat, apalagi timbunan. Saya rasa itu jauh lebih jelas ya. Artinya tetap kita harus melakukan uji juga ya. Artinya, tapi saran saya radar ya, karena kontrasnya itu akan terlihat nih ya, karena dia gelombang
pasti ada perbedaan nilai-nilai in situ dengan tidak in situ. Kalau in situ dia pasti lebih kompak ya, masif. Kalau dia tidak in situ, kecenderungannya kurang masif ya. Nah, kontras itu pasti akan terbedakan nih dari pola gelombangnya. Nah, apalagi nanti kita lakukan inversi ya. Karena kecepatan kan ujung-ujungnya kecepatan yang akan terlihat perbedaan. Tadi contoh kawan yang ada melakukan uji coba di apa namanya itu menggunakan migratom ya. Kawan tersebut dia bisa melihat aliran air ya. Di dalam artinya dia pakai tomografi kan. Nah, terlihat jalannya air kan. Nah, apalagi itu dia sifatnya tidak tidak kontinu ya. Artinya dia sifatnya sudah tetap. Saya rasa itu ya, saran saya pakai radar ya. Radar insya Allah bisa membedakan secara secara baik dan akurat ya. Gitu Pak Ardianto. Ya, terima kasih Bro. Tambahan dikit Bro, boleh Bro? Kira-kira berapa kemampuan penetrasi radar? Nah, itu dia. Bagus sekali pertanyaan. Ya, itu karena tadi. Karena estimasi saya ini sekitar 60 sampai 100 meter, Bro. 60 sampai? 100 meter sudah timbunannya, tapi kami melihat masih ada potensi. Ya. Saya rasa itu 25 MHz ya, mudah-mudahan masih bisa mengakomodir ya frekuensinya. Jadi dia tuh prinsipnya radar itu makin rendah frekuensi, itu frekuensinya makin rendah frekuensi makin dalam ya penetrasinya. Tetapi resolusi sekali lagi. Nah, itu memang harus dicari itu. Dicari apa namanya itu optimasinya di mana itu, Pak. Iya, memang dulu pengalaman saya kebetulan pas di Tanjung Enim itu kan dengan 25 mega itu ada itu hasilnya ya. Tapi perlu dicari lagi karena udah lama sekali. Itu masih bisa sampai 75 sampai 80 meter kedalaman. Tapi tergantung lapisan atasnya itu Pak Herdianto ya. Kalau lapisan atasnya itu sangat konduktif, itu walaupun frekuensinya rendah pun dia akan istilahnya teratenuasi, terdam ya. Sehingga dia energinya nggak akan sampai ke bawah ya. Nah itu. Tapi mudah-mudahan kita cari waktu pengukuran ya. Diusahakan waktu pengukurannya siang hari kali ya. Karena tadi ada pasti ada perbedaan ya. In situ dengan tidak in situ. Jadi kalau diukur siang hari, mudah-mudahan masih bisa Pak Ardianto kali, karena kondisinya tidak lembab itu ya. Mungkin itu kali jawaban saya kali Pak Ardianto ya. 25 mega, insya Allah bisa tuh, Pak Ardianto. Tetapi pengukurannya diusahakan jangan hujan, ada pasti ya. Terus yang kedua, walaupun tidak hujan, jangan pagi ya, agak siang sehingga dia pasti akan kontras lah. Karena dia antara membedakan antara in situ dengan tidak in situ itu pasti bisa. Gitu. Berarti masih cukup banyak juga halangannya, Prof. Ya. Sama tambahan juga kemungkinan ini waktu nimbunnya kita nggak tahu apakah dengan pumping dulu atau ada air kita timbun juga. Jelas kan dia jenuh air dan konduktif. Jadi. Betul, betul itu. Oleh karena itu, apa namanya itu, geofisika terpadu itu penting tuh Pak Ardianto. Jadi jangan hanya satu metode. Nah itu. Dia saling mendukung ya. Kayaknya kalau yang seperti itu kadang-kadang kita bisa kasih metode yang lain. Misalnya salah satunya gravity pun bisa. Misalnya itu kan. Atau seismik ya. Kalau memang itu masih memungkinkan ya. Nah itu. Itulah kadang-kadang kalau kita lihat orang tidak menggunakan satu metode di dalam rangka untuk menentukan keputusan akhir ya. Khususnya yang hal-hal yang berhubungan dengan investasi yang besar ya di kegiatan tersebut. Pasti dia menggunakan geofisika terpadu namanya. Nah itu tadi kadang-kadang menggunakan seismik refraksi sama georadar atau tambah geolistrik. Jadi bahkan tiga metode sekaligus. Tapi itu sangat membantu tadi. Mengurangi pemboran Pak Ardianto. Pemboran itu mahal kan walaupun dia di tempat yang seperti itu tetap pemboran juga namanya. Iya. Dan mahal dengan kondisi timbunan yang 80-100 meter ini tingkat kesulitannya bertambah lagi. Ya, justru itu. Nah, jadi masih murah lah kalau menggunakan geofisika tuh. Iya. Kita dapatkan profil secara kontinu, nah itu kan yang pentingnya. Iya. Oke.
Oke, terima kasih banyak, Prof. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi diskusinya, Prof. Kalau berkenan di share kontaknya, Prof. Ya, mangga, mangga. Oke. Terima kasih, sama-sama. Ya, makasih, Prof. Sama, ya. Baik, terima kasih Pak Hardianto dan jawabannya, Prof. Bagi rekan-rekan sekalian, mungkin apa ada yang ingin bertanya kembali, bisa menggunakan fitur raise hand atau dituliskan di kolom chat. Sambil menunggu, diingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi absensi pada link yang telah diberikan di kolom chat. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, mungkin Intan izin tanya ya, Prof. Ya, silakan Intan. Izin bertanya mengenai cara, adakah karakteristik tertentu untuk lapangan tertentu untuk menentukan metode apa yang bagus atau metode apa yang cocok untuk karakteristik lapangan tertentu, Prof. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Intan ya. Jadi itu tadi saya katakan ya, karena kalau kita ingin lapangan tertentu tadi, seharusnya minimal ya, kita secara deskripsi informasi kita sudah mendapatkan ya, litologi ya, mungkin bisa dari data sekunder gitu kan. Nah itu bisa menjadi bahan kita untuk melakukan simulasi tadi. Jadi bahan simulasi yang itu, litologi dari data sekunder tadi, itu untuk kita lakukan simulasi di penggunaan metode yang akan kita tentukan. Jadi jangan sampai kita langsung apa namanya itu langsung ke lapangan tanpa ada semacam referensi apa yang kita akan gunakan ya, khususnya dari sisi konfigurasi. Karena itu masalah waktu ya. Tetapi kalau kita menggunakan waktu itu untuk di kantor atau di rumah dalam rangka melakukan evaluasi sebelum kita menentukan konfigurasi atau metode, itu akan jauh lebih efektif ya. Tidak memerlukan biaya, mengurangi waktu kegiatan, atau menyewa alat. Kalau alat sewa itu kan akan sangat membantu ya. Nah itu, jadi intinya upskilling ya. Awalnya simulasi, tapi mendapatkan informasi data sekunder dari lokasi yang bakal kita lakukan pengukuran tersebut. Itu mungkin jawabannya Intan ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, mungkin dari kolom chat juga sudah habis Prof pertanyaannya. Dari teman-teman yang present juga sepertinya tidak ada. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini ya Prof. Terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan Prof, sangat menarik sekali. Ya, tadi tolong aja apa? Tadi Pak Ardianto salah satunya mungkin nanti bisa di ini nanti kalau memang ini nanti saya kontak deh kontak personnya ya bisa okay. Edi Ibrahim apa Edi Ibrahim at ft.unsri.ac.id kali ya apa namanya itu Pak Ardianto ya, kita nanti bisa diskusi kali ya di situ, bisa apa diskusi melalui apa email ya. Dan eksplorasi tambang ya, jurusan teknik pertambangan dan geologi. Mungkin itu Pak Ardianto, bisa kita tindak lanjutin dengan diskusi. Nah. Mohon ulangi, Prof. Hedi Ibrahim at unsri.ac. Ya, semuanya huruf kecil disambung nanti. Terus at ft Fakultas Teknik itu ya, dot unsri. Oh, ft. Dot unsri dot ac dot id. Ya. Ya, itu menarik itu, apalagi kalau isu-isu lapangan ini itu tantangan itu Pak Ardian. Iya Prof, boleh Prof. Nanti kalau pas pulang kampung juga mungkin ketemu Prof. Oh iya. Mari. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama Pak Ardianto. Ya, terima kasih Bu ini. Jadi mungkin kalau dari saya cukup, sekali lagi saya selaku apa
yang diminta untuk memberikan sharing ya, apa yang saya dapatkan selama ini, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan menjadi stimulasi bagi kita semua untuk jauh lebih baik dan berkembang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Ini Prof izin bertanya untuk materinya apakah bisa di-share atau tadi mungkin terlalu banyak, nanti saya ini dulu ya, saya apa? Saya ini dulu ya, karena tadi ada yang overlap kayaknya tuh ya. Nanti saya share ke mana nih bagusnya? Bentar ya. Nanti tapi setelah ini mungkin ya, setelah karena itu harus saya potong-potong dulu, ada beberapa yang kelihatannya berulang-ulang ya. Boleh di share melalui panitia mungkin. Oh ya, nanti dengan panitia aja ya, nanti saya share itu Pak Erik ya, atau Pak Erik timnya Pak Erik nanti ya. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih ya Prof atas materinya, sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut ke agenda kita yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya melalui kolom chat maupun bertanya secara langsung. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara Sibima Series kali ini, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya sebelum sesi dokumentasi berlangsung. Mungkin kita tunggu sebentar ya, Bu. Baik, karena ada dua slide, mungkin saya itu mundur mulai dari tiga. Untuk slide 1, 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada acara kita kali ini, yaitu Sibima Series yang ke-26 dengan tema peranan metode georadar dan geolistrik pada tahap operasi produksi bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS selaku dosen teknik pertambangan Universitas Sriwijaya. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mengupgrade skill di bidang pertambangan, bisa mencari info lebih lanjut nih mengenai program-program dari Bima Sabartum, seperti webinar yang sedang kita adakan sekarang ini, yaitu Sibima Series, atau ada program Sibima TND, dan yang lainnya. Dapat dilihat di Instagram kita, yaitu @bima_sabartum, atau di LinkedIn di Bima Sabartum Group, serta bisa rekan-rekan sekalian subscribe di YouTube kita, Sibima Channel, karena di YouTube kita tersedia layanan tayangan ulang dari Sibima Series 1 sampai ke yang sekarang. Lalu bagi kamu yang suka dengerin nih podcast, kini Sibima Podcast juga tersedia di Spotify. Dan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Bima Sabartum, dapat diakses melalui website kita, yaitu www.bimasabartum.co.id. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, saya tutup apabila saya ada salah kata dan perbuatan. Saya Intan Luhut Putri, mohon maaf atas nama pribadi maupun nama Bima Sabartum. Diingatkan kembali kepada rekan-rekan agar mengisi absensi yang telah dikirimkan di grup chat. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan, Pak Prof Edi, terima kasih atas ilmunya. Sehat selalu Pak Prof. Amin, ya sehat-sehat.